Dua imah warga di Kampung Cilame, Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, ruksak parna balukar katarajang tanah urug puarebo kapeuting nakeun. Taya korban jiwa dina eta musibah. Sanajan kitu, tujuh imah milik 25 jiwa di eta lalawak kaancam urug susulan. Hujan gede anu karandapan poe rebo kapeuting nakeun ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 7 meter di Kampung Cilame, Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, urug tepi kana rajang dua imah permanen handapeunana. Dua imah ruksak parna ari 15 imah sejena kaancam urug susulan. Kayaan tanah anu labil ngabalukarkeun eta lamping urug balukar kagerus ngamalirna cai hujan anu mayeng karandapan. Hadena taya korban jiwa dina eta musibah teh. Ceuk salah saurang warga nalika hujan gede, dirina jeung kulawarga bisa salamet lantaran samemehna geus tatan-tatan balukar boga rongan eta lamping bakal urug. Kang pas kejadian, Kang waktu itu ini gimana Kang ceritanya Kang? Pas kejadian lagi beres-beresin barang-barang yang di sini itu pas sekitar maghrib ini turun langsung dobol ini dinding, barang dinding. Tiba-tiba gitu Kang? Iya tiba-tiba langsung. Pas hujan deras semua waspada di sini, ini langsung dobol. Sajarunik itu Koramil 08 Hiji Genep Sindang Kerta, Kapten Purkon Nandesken, pihakna diwawegan ku BPBD Kabupaten Bandung Barat, katut aparat desa, geus nyorang koordinasi pikeun ngungkulan lalawak anu urug. Rarancangna di eta lalawak teh bakal dipasangan bronjong, pikeun nyinglar urug susulan. Hujan deras kurang lebih dari sekitar jam 15 sampai jam 18-an itu. Hujan keras itu. Buat penanganannya gimana rencananya? Nah penanganan kami udah koordinasi dengan Muspika dan di bawahnya dengan Pak Kades. Ya Pak Kades tadi yang saya ucapkan sudah siap untuk membronjong dengan dikasih batu belah itu. Pihaknya ngegeing sangkan warga numatu di lalawak anu rawan musibah, ronjatkan kawaspadaan anana utamana nalika hujan turun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.